Semua terkejut, calon presiden 2024 Anies Baswedan mendapatkan kiriman ilmu batin. Terlihat calon presiden 2024 Anies Baswedan yang semakin kesini semakin dicintai dan dijagokan masyarakat Indonesia bakal jadi presiden. Bahkan bukan hanya dijagokan, masyarakat di penjuru Indonesia khusus para ulama besar di Indonesia mendukung dan akan memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden Indonesia 2024. Bukan tanpa alasan, seperti yang dikatakan Pormas NU, Forum Masyarakat Nahdlatul Ulama, bahwa Anieslah satu-satunya yang cocok memimpin Indonesia ini. Santri Nusantara, Ormas NU dan Majelis Syawaras An-Nahdiyah Indonesia Mas Anies mendukung dan bertekad untuk memenangkan Mas Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024. Nahdlatul Ulama di Indonesia dan para ulamanya yang netral akan politik. Sekarang Ormas NU se-Indonesia itu akan menjadikan Anies sebagai Presiden 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami melakukan ruahan menjelang bulan suci Ramadan dan deklarasi dukungan kepada Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024. Setelah ini kami akan melakukan merangkul semua Nahdiyin yang ada di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa untuk menyatukan pilihan dan mendoakan, mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Insya Allah jadi. Terima kasih. Di tengah dukungan yang sangat hebat, secara mengejutkan, berbagai cegalan untuk menumbangkan Anies terus dilontarkan, bahkan secara mengejutkan, kini Anies diserang dengan ilmu batin. Karena itulah ulama sepuh Indonesia, putra Mbah Mun, ulama besar Indonesia yang fatwanya suka dijadikan sandaran umat Islam Indonesia, baik dari pejabat dan lain sebagainya, kini meminta tolong agar menjaga calon presiden Indonesia Anies Baswedan, karena Anies diserang dengan ilmu batin. Pengasuh Ribat Nurul Anwar yang merupakan putra Kiai Haji Maimun Zubair, yakni Kiai Haji Agus Wafi Maimun, mengungkapkan bahwa banyak sekali gangguan lahir maupun batin yang dialamatkan kepada Anies. Hal tersebut menjadi tantangan serius bagi upaya untuk menghadirkan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik dalam pemilu 2024. Dalam kata lain, kalau terus diserang Anies bisa tumbang dan harapan untuk menjadikan Indonesia lebih baik bisa gagal. Gus Wapi mengatakan, bagi yang memahami ilmu batin tentu tahu dahsyatnya gangguan-gangguan ke Pak Anies. Semoga beliau diberikan kekuatan dan tetap istiqomah. Maka dari itulah Gus Wapi dan sekitar 40 ulama dan tokoh agama dari Jawa Tengah dan Jawa Timur berkumpul di pesantren Ribat Nurul Anwar untuk melakukan tirakat bagi pencapresan Anies Baswedan. Pertemuan yang berlokasi di dekat perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu dihadiri di antara lain Kiai Haji Nasirul Mahasin Malang, Kiai Haji Ahmad Ainul Yakin Tuban, Kiai Haji Mas Mansur Surabaya, Kiai Haji Munib Pasuruan, Kiai Haji Puad Pacitan, Kiai Haji Mijan Madiun, Kiai Haji Labib Sodik Suhaimi Brebes, Kiai Haji Ahmad Mudofar Jepara, Kiai Haji Ahmad Asnawi Kudus, dan lain-lain. Dalam acara yang berlangsung, selepas sholat duhur hingga menjelang maghrib tersebut, peserta pertemuan menyepakati 5 butir kesepakatan yang dibacakan oleh Kiai Haji Nasirul Mahasin, mantan wakil Bupati Rembang yang juga kakak kandung penceramah populer, Kiai Haji Ahmad Bahodin Nur Salim atau Gus Baha. Beliau mengatakan, "Kami mendukung Anies Baswedan untuk menjadi tokoh pemersatu bangsa, presiden bagi semua kalangan dan golongan." Hal tersebut selaras dengan konsep trilogi ukhuwah yang dirumuskan Rais Am PBNU 1984-1991 Kiai Haji Ahmad Siddiq, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Basyariyah, ujar Gus Mahasin saat membacakan risalah. Para ulama juga menyerukan agar perhelatan pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan menolak upaya untuk menunda atau menggagalkan pesta demokrasi tersebut. Mereka juga mewanti-wanti agar para pendukung Anies menunjukkan akhlakul karimah dan tidak membangun konflik dengan sesama anak bangsa. Indonesia harus melakukan perubahan besar-besaran
agar kita keluar dari berbagai krisis melalui pemilu 2024 yang adil, jujur, dan bermartabat.